Hello guys, welcome to my YouTube channel. Halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Oke, jadi inilah posisi saya sedang di lantai paling atas. Di sini di depan kafe-kafe dan di sini banyak banget orang yang lagi berlalu-lalang berliburan dari Indonesia, Malaysia, dan berbagai negara banyak kumpul di sini. Dan sebenarnya kita bisa naik ke atas itu yang jembatan dan kita juga berjalan-jalan di atas sarang laba-laba ya. Jadi jalan itu bolong-bolong seperti sarang laba-laba. Cuman kita harus membeli tiket. Nah, hari ini saya nggak jadi beli apa jalan ke atas sana karena tiketnya mahal, guys. Mau ngirit gitu. Nah, indah banget kan pemandangannya di sini. Tuh, ini saya ambil dari ketinggian yang lantai paling atas. Buat teman-teman yang belum pada ke sini, saya sarankan untuk liburan di sini. Di sini tuh suasananya asri, adem, karena ada AC ya. Dan pokoknya asik lah sejauh mata memandang nih, kayak serasa lagi di hutan. Sini guys, ada orang ganteng guys, aduh papa sama orang ganteng. Itu tiketing tempat, dan di sini ada tiketing. Ini untuk tiket untuk apa ya guys? Entry to zoo, company park. Oh, itu untuk car park. Ini di dalam seperti ini, guys. Banyak tanaman. Dia kan nggak lihat pak, kita muter-muter aja. Hutan di dalam gedung ini nah guys. Air terjun buatan tapi indah guys. Ini guys, keindahannya panorama di Johor di Singapura seperti ini ya teman-teman. Ini bisa dilihat sekelilingnya. Saya posisinya sudah di depan Johor. Air terjunnya indah kan? Hujan tropis buatan ya teman-teman. Kalau di sini lebih jelas ya teman-teman. Kafe dan tempat-tempat
beli aksesoris dan baju yang lainnya gitu. Ada semuanya di sini. Turun di bawah, guys. Ramai pengunjung di hari Minggu, teman-teman. Kita lanjut, masih turun lagi, teman-teman. Sudah di depan mata, ikut basah-basahan di sini. Tuh, rame orang-orang kan, rame pengunjung teman-teman. Rame sekali. Buatan manusia yang ada di Changi Airport, guys. Tuh, belakang saya. Masih tetap ditemanin oleh teman saya yang satu ini. Pengunjung, guys, di sini. Nah, ini adalah hutan-hutannya. Ceritanya ini hutan tropisnya nih. Ini ceritanya tebing-tebingnya, guys. Tuh, naik ke atas puncak. Tuh. Ceritanya ini hutan yang ada di tebing, pinggiran air terjun gitu. Iya, ceritanya kabut. Wah, indahnya.
turun kabut guys, ceritanya nih berembun guys, guys. Gede lagi tuh airnya guys teman-teman tuh. Deras lagi. Tadi ceritanya kecil, hanya embun yang turun, terus gede lagi gitu. Guys, ini real bambu ya. Ini asli loh, original loh. Asli bambu guys. Asli bambu guys. Nih, itu pandanya tuh. Kita masuk ke kebun bambu guys. Katanya lagi di kebun bambu teman-teman tuh guys. Tapi di samping kita ada restorannya tuh.
dapur penyak di sini, guys. Tuh, ada dapur penyak. Ini menunya dapur penyet, guys. Republik juga di sini ada Food Republik. Kita belinya yang di sini, tapi di sini juga ada yang tahu. Teman-teman, kita mau makan dulu ya. Ini menu saya. Jadi kita hide aja ya wajahnya, jadi kita cuman ambil videonya makanannya saja. Nih guys, jadi kita udah selesai makan dan kita lanjut lagi, kita mau tujuannya untuk pulang ya, kita mau naik ke atas ke lantai 3. Dan air mancurnya ini udah mati tuh, jadi air terjunnya tuh udah berhenti tuh, di kaca yang di belakang ini tempat air terjun udah stop, udah nggak jalan lagi. Mungkin musim kemarau, jadi udah berhenti. Nah, mulai joget karena masih mulai kan. Sudah tadi tungguin. Bego dah ini. Tidak minta membeli. Lagi nggak jalan, itu restoran di bawah tuh kelihatan. Jadi kita pulang, guys. Kirain ada show. Udah pada siap-siap. Orang udah menunggu-nunggu, ternyata nggak ada. Jadi ya kita pulang. Aduh, Simbah mau jatuh ini naik eskalator. Saya ditubruk-tubruk. Hati-hati, Mbah. Waktu doanya tidak tua kayak gini, Jo. Aduh. Di balik apa excitednya saya jalan, ada tour guide saya yang membawanya.
naik gitu. Naik ke puncak mall. Lihat. Kita udah naik ke puncak mall. Iya. Tadi lantai 5. Iya udah. Lantai berapa? Pasti ini orang saya enggak kenal ini. Bapak-bapak orang hilang kali. Follow terus video-video saya dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya tunggu kasih komennya, pemasukannya, biar video-video saya semakin berkembang dan kasih pemasukannya ya. Terima kasih kawan-kawan itu semua. Belalang-belalang kupu-kupu dan kata-kata di sawah, guys. Kita pulang, keluar dari Jawa. Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton video saya, dukung terus video saya agar video saya semakin berkembang ya. Dan tanpa kalian video saya juga nggak ada apa-apanya ya. Jadi sekarang saya udah mau pulang, ini harus jalan cepat seperti orang mau nyari dukun bayi nih guys. Di sini udah di area stasiun ya, kita udah mau menuju kereta. Dan sampai di video-video saya selanjutnya guys. See you, makasih.